kayak Luna Maya loh. Masa sih? Serius? Iya loh. Ada bibit-bibit Luna Maya. Kayaknya. Wow. Wih, parah lah. Ini Arielnya. Ayo, what's up guys? Welcome back with me, Bobby Stan Rider bersama Aurla. Oh, yes. Lala. Lala, Tinky Winky, Dipsy, Paujan. Oke, guys. Jadi sekarang kita mau ngonten ceritanya karena banyak banget kemarin yang nanyain bikin konten lagi sama Lala. Lala si pecinta ular. Oh, bukan ya? Nih, kita jauh banget yuk sambil jalan yuk. Nih, gue pakai mic dan dia masih pakai setelan Metallica ini. Kita nggak ketemu sekitar 7 bulan berapa kita nggak ketemu? Baru seminggu. Oh, seminggu ada. Seminggu dan jaketnya jaket terbaik sepanjang masa. Kamera gue tuh disimpen, dipegangin. Siapa itu, siapa ya? Temen aku. Oh, temen kamu. Oke. Jadi sekarang sih gue mau ini sih, mau challenge sih. Tadinya mau challenge nyanyi, tapi suara kencengnya kayak gimana gitu ya. Terus dia juga katanya mau belajar pakai motor gua gitu tadinya. Yeah. Tapi kita cek dulu emang dia bisa naiknya gitu ya. Kita cobain ya sini, kita lihat dia bisa naik motor gua enggak. Ya sebelum kita ke pokal-pokal nih, gua pakai ini guys ya biar agak kenceng. Coba kamu yang pakai deh. Aku yang pakaiin boleh enggak? Okay, di gituin aja sama kamu dulu sebentar. Nah. Tes. 1 2 3. Gua tambah 2. 4 10 tambah 3 13 15 tambah 12 17 27 17. Kita cobain dulu nih, kamu naik motor nih. Katanya kan pengen naik motor terbaik sepanjang masa nih kalau cobain. Iya, cuma aku takut gimana ya. Naik aja dulu kan, siapa tahu kamu bakal menjadi pembalap ke depannya. Bisa gak duduknya, bisa gak? Oh, enggak. Itu, aman gak? Enggak tahu nih, ntar cobain dulu ya. Yeah. Aman gak? Aman. Aman tuh, sih, sebenarnya kita mau lari sih tadinya, mau lari, mau jadi kenyataan, mau video lain sebagainya, tapi kita lihat dulu dia kan dari anak musik mau jadi anak motor katanya. Iya gak sih? Iya aja gua enggak, aku gak bisa ini. Gak bisa mundurin, ini. Majuin gak bisa. Mentok. Oke. Gak boleh mentok. Kenapa? Yaudah. Aku nggak bisa. Ya udah, sekarang kita cek. Kamu bisa lagu ini nggak? Sis Gone tau nggak? Siapa tuh yang nyanyinya? Still Hurt. Aku nggak tahu ya. Lagu barat. Rock and roll pada nggak tahu ya? Nggak, aku nggak tahu. Tahu, cuma nggak bisa nyanyinya. Nggak bisa. Tapi lagu-lagu dia sama lagu gua kayaknya beda deh ya. Beda. Beda genre. Beda tahun ya. Beda tahun juga sih kan. Oh iya enggak, jangan gitu Aurla. Aku lebih muda soalnya, dia kan berapa? Ya Allah, setua itu aku. Jadi sekarang kita mau ngapain? Kedepannya kamu pengen jadi apa? Nih banyak orang yang request banget. Kak, Aurla tuh benar-benar beda katanya, beda banget. Emang menurut kamu apa sih yang bikin kamu beda dari cewek-cewek yang lainnya? Bisa gak kamu deskripsikan diri kamu sendiri gitu? Apa yang menonjol dari kamu yang bikin kamu menjadi sebuah wanita yang dapat menyebabkan orang-orang? Gimana ya, aku misalnya ngenilai diri aku sendiri takutnya ada yang gak setuju juga gitu. Ya gak apa-apa dong, kan ini pandangan kamu, sedangkan pandangan orang juga punya pandangan masing-masing. Iya sih. Kayak aku ngeliat kamu tuh gak ada minusnya gitu semuanya. Baik-baik semua. Digombalin terus guys dari tadi ya Allah. Ntar lama-lama aku baper gimana? Aku tanggung jawab. Iya. Kamu tuh orangnya kayak gimana? Lebih ke barbar, gak barbar sih ya. Menurut kamu apa yang bikin kamu beda dari yang lain? Atau kamu tuh cewek yang seperti apa sih? Kenapa banyak orang yang suka sama kamu? Ini banyak loh yang suka sama kamu. Oh iya? Iya, termasuk aku. Ini suara aku kalau kurang jelas, sorry ya guys di sini. Soalnya mic-nya jadi kan gue harus gimana gitu. Gimana menurut kamu? Menurut aku, ini menurut pandangan aku ya. Iya, menurut pandangan kamu sendiri tuh. Pandangan aku tuh bisa gampang friendly ke semua orang. Jadi aku nggak gampang untuk apa ya? Nggak susah untuk deket sama orang. Jadi aku gampang gitu. Maksudnya kayak nggak gampang canggung, ngerti nggak sih kayak gimana ya? Kamu gampang ngan? Bukan gitu. Bukan itu. Jadi aku tuh gampang deket sama orang. Jadi nggak kan kalau misal temen aku ada nih yang introvert. Jadi aku tuh termasuk yang ekstrovert gitu orangnya. Oh, yang sebaliknya berarti ya? Jadi aku
friendly, tapi aku nggak berarti gimana ya, nggak anggap orang itu spesial gitu. Apa nasi goreng? Nasi goreng. Iya nasi goreng. Ini kita syuting gimana sih? Enggak, oh, ini kayaknya. Friendly berarti kamu orangnya open gitu ya? Open minded kali ya bisa. Open minded ya, bukan open aneh-aneh gitu ya. Enggak, aduh okay. Jangan. Oke, okay, nah terus setelah SMA, kamu lanjutin kuliah mau di dalam kota apa di luar kota? Aku pengen di luar kota sih. Kenapa? Karena lebih bebas. Oh, bukan. Bukan, jangan gitu. Jangan jangan bebas-bebas. Lebih apa ya? Lebih mandiri lah. Iya, satu itu, kedua aku pengen banyakin temen sih. Kalau di sini kan maksudnya aku udah kenal semua gitu. Rata-ratanya maksudnya paling itu aja, alumni SMA ini, alumni SMP ini. Kalau misalnya di luar kota kan kita dapat pengalaman baru, teman baru gitu. Oh, oke, okay. Terus mau nanya apa lagi? Cowok. Kenapa kamu nggak punya cowok sekarang? Kamu suka cowok kan? Suka lah. Masa aku suka sama cewek lagi? Enggak lah. Suka cowok berarti aman ya? Iya aman, aman. Terus kenapa dong sekarang nggak mungkin nggak ada cowok yang suka sama kamu? Kalau kamu pasti pilih-pilih gitu. Aku pengen apa ya? Pengen banyak uang dulu sih. Hey, aku pengen punya maksudnya cowok tuh biar banyak uang tuh masih. Beda lah. Kan ini dari cowok, aku pengennya dari sendiri gitu. Enggak, tapi kan itu berpeluang untuk memberikan peluang-peluang. Kayak cowoknya punya bisnis bisa dilempar ke cewek gitu. Tapi emang pacarannya ya pacaran sehat gitu ya. Iya, pacaran iya, yang memang kita saling menguntungkan satu sama lainnya. Betul. Saling bikin enak. Enggak, maksudnya. Aduh, apanya? Dia ngasih job kan enak. Iya, dapet iya, iya, iya. Dapat uang dapet kan. Uang, iya, 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 benar. Gitu, jangan negatif dulu, guys. Jangan negatif dulu, kita tuh. Harus positif. Iya, kalau misalnya aku nggak tahu sih belum ada cowok yang pas aja kali ya. Belum ada cowok yang pas ya. Buat aku gitu maksudnya. Mau dicoba? Apa yang dicoba? Oke, dia ternyata nggak jadi untuk bawa motor ini dan ada orang. Kenapa sih di sini banyak orang tuh? Dia tuh banyak fans loh. Enggak, Om Bobby yang banyak fansnya. Om Bobby yang banyak fansnya. Aku nggak punya fans. Banyak benar suka sama dia. Kita cobain dulu di sini ngidupin. Kamu bisa ngidupin motor nggak? Nggak, aku takut ngejengkang gimana? Jangan pegang kopling sama jangan pegang gigi aja. Tinggal dihidupin. Yang mana koplingnya? Nggak usah kopling, dihidupin aja. Gimana ngidupinnya? Ini gini. Coba. Coba agak digas dikit. Kita lihat. Kita kan takut maju. Nggak akan maju. Nah, ini kan netral. Kan. Cocok lah ya. Nggak cocok. Ah, Bobby takut. Ya, aku nggak cocok, guys. Cocok lah. Ya gitu. Kayaknya kamu cocok jadi... Nah, guys. Tadi mau ngomong pensilnya. Dan gue mau nyanyi nih sebenarnya gimana nih. Nyanyinya kayaknya kita lanjut sambil di jalan aja ya. Tadinya gue mau membuat karya yang tidak ada duanya sama dia. Gue tadi udah nyanyi-nyanyi, udah ngomong bahasa Inggris juga banyaknya dari tadi, dan dia juga bahasa Inggrisnya keren parah. Gue pengen belajar sebenarnya. Kamu mau ngajarin aku bahasa Inggris? Boleh. Kamu tuh kayak Luna Maya loh. Masa sih? Serius? Ada bibit-bibit Luna Maya kayaknya. Wah, parah lah. Ini Arielnya. Bentar, Luna Maya kok ke Ariel? Kamu lihat videonya ya? Enggak, maksudnya kan dia pacarnya lama sama Ariel. Ada di ini aku megang ini terus. Kata siapa sama Ariel? Oh iya, emang iya? Iya, pacaran namanya kan sama Ariel. Emang ngapain aja sih? Mereka nggak tahu. Pacaran aja ya? Iya, pacaran lah, pacaran biasa. Terus kamu setuju nggak anak-anak SMA punya pacar? Setuju sih. Setuju? Setuju soalnya, tapi ya yang dibatas wajar aja gitu. Yang nggak wajar tuh gimana? Yang nggak wajar tuh banyak. Yang nggak wajar tuh kayak ya kayak gitulah. Gitu gimana? Aku nggak paham. Aku juga nggak paham. Oh berarti yang wajar aja gitu ya? Iya, yang wajar-wajar aja lah. Emang batasannya kalau pacaran anak SMA tuh emang sampai mana sih? Batasannya sampai mana ya, Fit? Ada yang bisa jelasin tidak? Sampai chat-chat doang mungkin ya? Iya, chat ketemu. Oh ketemu boleh? Ketemu boleh lah. Terus apa lagi? Ya udah salaman, main. Salaman boleh, salaman. Iya boleh. Salaman kayak nongkrong, ngopi gitu. Oh gitu. Kalau beda itu jangan, ntar aja udah nikah. Ntar aja udah nikah. Iya. Yeah. Oh jadi kalau misalkan apa tuh namanya? Ya udah, ya gitulah. Apa? Oh itu ya emang enggak boleh sih. Itu apa? Bukan itu. Apa coba? Apa itu? Apa? Intinya ya salaman, pegangan enggak boleh ya? Pegangan tangan. Pegangan. Iya, boleh lah, boleh. Pegang-pegang. Jangan. Kenapa pegangan tangan sama pegang-pegang beda? Kan pegang sama-sama pegang.
Enggak kan beda ininya, beda apa sih? Beda, beda. Konotasinya itu beda. Oh, pegang-pegang itu kayak gimana gitu. Oh, iya. Kalau pegangan tangan kayak udah gitu, pegangan tangan aja. Ya udah guys ya, ini dia Aula setelah sekian lama kita tak bertemu. Enggak lama banget sih, seminggu. Seminggu kita mau bikin konten Willy, dia mau nyoba di jumpingin sama gua, diputerin, distupin, bolak-balik. Oke guys, kayaknya udah segitu aja ya guys ya. Nanti kita coba membuat sesuatu hal yang lebih produktif lagi, ketemu dia sambil cari sebuah... Aduh anjir! Ya. Gayanya dapet banget. Yuk, sekarang kita kemana nih? Kita mau kemana coba? Pada kepo pasti kan? Ya, jalan-jalan aja ke sini dan... Gue sebenarnya mau ngetes dulu ya, sebelum gue closing, mau ngetes. Katanya dia kan mau jadi vlogger. Iya. Yeah. Vlogger, ini dimana nih tangannya nih? Dia mau jadi vlogger terbaik sepanjang masa dan sekarang gua mau ngetes dia jadi vlogger gimana cara ngobrol-ngobrol enggak berhenti kayak gua ataupun gimana pun itu karena dia makanya aku harus belajar sama Suho. Sebenarnya ini pelajaran pertama dia nge-vlog. Sekarang ketemu gua ceritanya kamu mau nge-vlog, mau opening, mau pertengahan, mau di ujung. Penutupan aja kali ya? Penutupan sih. Opening dulu dong. Opening dulu. Iya, aku nya di sini kan. Nah, oke. Coba ngomong. Halo guys, balik lagi sama aku Aurla Putri dan biasa disebut siapa? Lala. Nah, kali ini kita bakal bikin sesuatu yang tidak terduga dan bakal bikin challenge, beberapa challenge. Pokoknya ikutin aja keseruan kita. Ini udah pantas belum aku jadi vlogger? Udah bagus. Jadi istri pacar aku. Jadi vlogger. Gombalin terus ya Allah. Udah mantep banget. Tinggal closingnya. Barusan kita habis membuat sesuatu hal yang tak terduga tersebut misalnya. Nah sekarang kita bikin closingnya. Closingnya. Yang lebih asik lagi. Itu masih belum asik, masih belum greget. Iya aku nggak bisa makanya. Urat. Ini belajar namanya. Urat ya. Oke. Okay. Closingnya sambil jalan kaki. Bisa 1, 2, 3. Yo. Oke guys, jadi gitu aja vlog dari kita, semoga kalian suka dan jangan lupa like, comment, dan subscribe Bobby and Rider dan apalagi yang nggak tahu, pokoknya jangan lupa di like, ditonton, oke? Okay? Oke, ini udah keren banget, kamu udah pasti fix jadi vlogger, kita bikin sesuatu hal yang dapat dilakukan. Oke, bye bye guys. Oke guys, kita sekarang mau lanjut perjalanan, melanjutkan. Be so proud of what